Pemirsa, di Densus 88 Mabes Polri Rabu malam menggerebek sebuah tempat kos di Bekasi, Jawa Barat. Seorang penghuni tempat kos yang diduga terkait jaringan teroris diamankan aparat kepolisian. Tempat kos di Kampung Dukuh Jaya Medan Satria Bekasi, Jawa Barat menjadi sasaran penggerebekan tim Densus 88 Mabes Polri Rabu malam. Dari tempat kos dua lantai tersebut, salah satu penghuni berinisial AM, 28 tahun, diamankan polisi karena diduga terlibat kelompok teroris. Warga sekitar kaget dengan penggerebekan tersebut. Selama ini AM tidak menunjukkan gelagat mencurigakan meski tidak banyak bergaul dengan warga. Wah, gak ada yang kenal orang tertutup. Tapi dia udah lama, Bu, di sini, Bu. Baru sebulan ya? Dari mananya tahu gak, Bu, asalnya? Enggak tahu. Kalau orangnya cara kuat. Cari pernah. Motornya katanya dari Semarang. Kalau kata ibu itu yang kos itu katanya motor platnya H. Oh, platnya H. Dari lokasi, Densus 88 Mabes Polri tidak mengamankan barang atau dokumen. Belum ada keterangan resmi polisi terkait penggerebekan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, MNC Media melaporkan.